was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Kehadiran pelakon Izhar Aisyah ke sebuah restoran Jepun menimbulkan salah faham apabila ada yang mendakwa artis berkenan berkunjung ke gelap malam biarpun sudah berhijab. Izhar atau Izhar Aisyah Hisham berkata dia perlu menjelaskan cerita sebenarnya kerana fitnah yang disebarkan boleh merosakkan reputasinya. Saya perlu menjelaskan perkara ini kerana fitnah tersebut boleh mencemarkan nama baik saya, katanya. Izhar berkongsi perkara itu melalui sebuah ciapan yang dimuat naik di aplikasi X miliknya. Pelakon film Pilot Cafe itu mendakwa dakwaan dimuat naik seorang pengguna aplikasi X dikenali sebagai Park Chi-am yang juga memberi gambaran tidak baik selepas seorang pengguna lain memuji kecantikan dan penghijraan Izhar. KL adalah sebuah kelab malam yang terletak di sebuah hotel terkemuka di ibu negara. Meskipun ciapan dimuat naik itu telah dipadam, Izhar memberitahu dia sempat memuat tangkap layar tentang dakwaan dilemparkan terhadapnya. Izhar menjelaskan foto dimuat naik adalah ketika dia sedang hamil 8 bulan dan menghadiri pelancaran sebuah restoran Jepun yaitu Kikyo. Gambar itu adalah pada tahun lepas ketika pelancaran restoran Kikyo, saya sedang hamil 8 bulan. Dakwaan ini adalah fitnah dan saya sudah screenshot, tak perlu padam ujarnya. Bagaimanapun lelaki yang menyebarkan fitnah itu tampil memohon maaf secara terbuka atas ketelanjuran kata-kata yang dibuat. Katanya dia mengakui kesilapan tidak menyelidik terlebih dahulu sebelum memanek ciapan tersebut secara umum. Hai Izhar, saya minta maaf secara terbuka mengenai tweet saya sebelum yang dimuat pada 19 Mac 2024. Saya tidak pernah berniat untuk memfitnah atau merosakkan reputasi Anda dalam apa cara sekalipun. Kenyataan itu juga dibuat tanpa saya sadar sepenuhnya tentang wardes pelancaran tersebut. Saya dengan rendah hati memohon maaf, katanya lagi. Itu sejauh info hari ini. Sekian dan terima kasih.